Hai guys, hari ini kita akan masak rendang ala-ala dapurnya Amanda. Pertama kita masukkan santannya dulu. Masukkan cabenya bro. Tapi apa pada? Berapa bungkus santannya? Apa? Banyak eh? 16 kilo. Cabe lagi dan lagi. Ya cocok. Jalan dulu bang. Abang, kamu apa bang? Apa tuh namanya? Apa nih? Aduk-aduk sampai merata, ditambahkan garam secukupnya. Jangan ada berapa sendok ya, kalau yang kecil pakai sendok. Pakai karung. Tambahkan apa? Serai. Diaduk dulu sampai rata bro. Inilah yang sedang aduk. Bebek yang mau dirondang. Proses memasukkan bebek untuk dibikin rendang. Oh, harum. Bikin lapar. Oke, inilah penampakannya setelah kira-kira 1 jam setengah. Tuh, udah mulai kuning. Sudah seperti gulai. Dan setelah gulai akan menjadi rendang. Jadi minyaknya dibuang biar nggak muncrat-muncrat. Biar ampas dari santannya cepat agak menggosong.
jadi minyaknya dibuang. Oke, dikurangin. Dan diaduk-aduk lagi. Ini minyak yang dibuang. Wow, inilah penampakan rendang setelah 1 jam kemudian, setelah minyaknya diambil, sudah mulai menghitam, manis, manis kayak kue. Ini kayak ngaduk hitam manis. Rendang. Setelah menunggu 40 menit, akhirnya rendangnya masak dan kayunya sudah dibuang. Tinggal nunggu agak dingin baru diangkat. Iya. Proses pengangkatan rendang yang sudah masak, bro. Mari kita masukkan ke dalam rumah. Sekali itu. Dua puluh ekor bebek jadi satu kuali, bro. Makan besar. Pemain utamanya udah tidur ya, bro. Oh iya, ini pemain utamanya nih, Tepar. Ya. Tempat telur. Nah, terus.